sejumlah pimpinan Majelis Ulama di Kota Tarakan menggelar deklarasi bersama untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Agar berjalan aman, damai, dan lancar, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Daripada setiap paslon-paslon itu dengan sebuah fitnah yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Kami sangat menyayangkan ada paslon-paslon yang menyebarkan kebencian-kebencian yang bisa menimbulkan perpecah belahan. Mungkin hari ini kita tidak melihat. Deklarasi Pilkada Damai digelar di kawasan Jalan Mula Warman, Tarakan pada Jumat sore. Para pimpinan Majelis Ulama ini serentak membacakan deklarasi mendukung dan mewujudkan Pilkada Damai 2020. Mereka menyampaikan siapapun yang terpilih menjadi Gubernur Kaltara nantinya merupakan pemimpin terbaik yang dipercaya untuk membawa Kaltara maju dan sejahtera. Para ulama ini juga tidak ingin adanya perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltara pada Desember mendatang, tanpa terpengaruh dengan informasi yang tengah beredar di media sosial. Selain itu, mereka juga mengingatkan agar semua pihak sama-sama mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. Majelis yang ada di Kota Tarakan merasa bersyukur. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kami menyatakan sikap sesuai yang dikatakan oleh Habib Muhammad bahwa kami netral. Tidak ada mendukung 1, 2, atau 3. Intinya kita semua yang di bawah tetap bersaudara. Yang naik kita dukung. Toh kita pun yang di bawah ini jangan saling bertengkar masalah pemilih ini. Kami daripada pimpinan-pimpinan daripada majelis-majelis agama, tokoh-tokoh agama yang ada di Tarakan, kami menyatakan kami netral dalam politik pemilihan Pilkada tahun 2020 ke 2024. Kami mengharapkan daripada pemimpin-pemimpin yang akan menjadi gubernur kami, pemimpin kami, siapapun dia, warna apapun dia, nomor berapapun dia, kami yakin mereka adalah paslon-paslon terbaik yang terpilih, yang bisa, yang mampu untuk membawa Kaltara maju, sejahtera, semakin terdepan, dan semakin lebih baik lagi bisa mengayomi masyarakat kita yang luas ini, khususnya di Kota Tarakan ini, bisa menjadi lebih baik, menjadi pemimpin yang mana berlandaskan agama, negara, Pancasila, berlandaskan hukum-hukum yang ada di tempat kita. Kami harapkan kepada seluruh pasangan paslon, baik 1, 2, dan 3, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau memang mau berkampanye, ya pilih-pilihlah tempatnya, jangan terlalu rapat, agar kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Perkumpulan Majelis Kota Tarakan, kami mendukung Pilkada Serentak 2020 yang aman dan damai serta mematuhi protokol kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Takbir! Allahu Akbar! Siti Hardiani, TV-ku.